Kecil yang kamu kena buat. Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pelajar sains tingkatan 5. So hari ini kita jumpa lagi sekali dan kita jumpa lagi untuk topik yang seterusnya, okay, iaitu sel kimia. So dalam ini sel kimia tak adalah berapa banyak yang macam tadi untuk 5 untuk yang subjek sebelum ni. Ini adalah last subtopik lah. Kalau dah tunjuk macam ini maksudnya ini adalah last. Okay, dah paling last lah subtopik. So nanti untuk esok kita boleh buat latihan sahajalah. Kita boleh tengok latihan dalam buku teks dan buku kerja. Tapi hari ni kita habiskan dulu. Okay, kita habiskan dulu soalan apa-apa yang kita akan belajar dalam chapter ini. Okay, so harapnya kita doa semoga kita semua dapat keberkatan ilmu itu dengan niat yang baik untuk kita tuntut ilmu, insyaAllah. Okay, Tuhan akan bantu kita. Okay, so hari ni hari apa? So hari ni hari Selasa. So kamu tulis dekat sini hari Selasa. Okay, tulis buku nota ya. Okay, sediakan buku nota. Okay, 22 hari bulan 6. Okay, walaupun saya tahu kekangan untuk kamu belajar secara online, masuk Google Meet, banyak halangan. Okay, contohnya adik buku guna handphone lah, berebut gadget lah, data tak ada lah. So kita faham. So kita maklumkan kat saya dan isikan link kehadiran supaya kamu adalah pun turut belajar bersama kita semua. Okay, so sebelum ni kita dah belajar sel elektrolisis. So kita belajar mengenai sel elektrolisis, yang mana sel elektrolisis kalau kamu perasan, okay, dia punya sel dia, okay, yang mana dua elektrod. So elektrod mesti elektrod yang sama. Okay, tetapi untuk sel kimia, okay, untuk sel kimia, okay, sel kimia ringkas, so dia ada dua logam ni yang kita panggil elektrod, okay, yang berlainan. Okay, kalau sel sel elektrokimia, dua logam yang ini, yang ini magnesium kuperon ni dua benda yang sama. Kalau kamu gunakan karbon, so dua-dua adalah karbon. Kalau kamu gunakan kuperon, so dua-dua kamu gunakan kuperon. Okay? So, dicelup ke dalam suatu elektrolit. Sama juga. So, ini pun celup dalam elektrolit. Dan disambungkan melalui lita luar dengan wayar penyambung. Okay. So perhatikan sel kimia ringkas yang terdiri daripada elektron. Okay. So apa lagi yang kamu nampak beza? Beza dia dalam satu dia guna voltmeter. Kalau dia guna voltmeter, ini bermaksud okay, tenaga yang ditukarkannya adalah daripada tenaga kimia. Okay. Dia akan menjadi tenaga elektrik. Tenaga elektrik tu dia akan detect by voltmeter. Dia akan kesan guna voltmeter. Kalau voltmeter ni jarumnya bergerak, maksudnya adalah penghasilan tenaga elektrik. Okay, sementara saya bebel-bebel tu salin dulu gambar ni je. Gambar ni adalah sel kimia ringkas. So tolong salin dulu contoh sel kimia ringkas. So saya ulang lagi sekali. Okay, sementara kamu salin, dua elektrod yang digunakan adalah berbeza. Okay, dua elektrod ini berbeza dan kemudian larutan yang digunakan elektrolit, kemudian okay, dia menggunakan voltmeter. Di mana voltmeter ini, okay, sebelum ni dalam sel elektrokimia kita kena bateri, ingat tak? Bateri panjang, pendek. Kalau panjang kita panggil anod, terminal positif. Kalau pendek kita panggil katod, terminal negatif. Itu yang kita belajar dalam sel elektrokimia. Tapi kalau untuk sel kimia, dia pakai voltmeter. Okay. Tenaga. Okay, tenaga yang ditukarkan pun daripada tenaga kimia jadi tenaga elektrik. Tapi kalau yang semalam kita belajar, okay, sel elektrokimia, okay, sel elektrokimia daripada tenaga elektrik tukar kepada tenaga kimia. Tenaga elektrik itu daripada mana? Daripada bateri. Bateri itu dia akan menghasilkan tenaga elektrik kan? Okay, tenaga elektrik tersebut akan ditukarkan menjadi tenaga kimia. Okay, so tengok ni kemudian ya.
Hari tu kita belajar sel elektrokimia, siri elektrokimia, okey, mengikut keelektronegatifan. Ini kita dah belajar minggu lepas. Minggu lepas malam. Kamu dah belajar. Kalau ada rumus, kalau nak cari makan, Ali Zainal Fera suka pergi hutan curi anggur. Semakin ke atas, semakin keelektropositifan semakin meningkat. Tapi kalau siri elektrokimia, kita pilih yang bawah. Kenapa? Kita tengoklah. Kalau bawah tu maksudnya dia kurang elektropositif. So, kurang elektropositif itu yang akan mudah untuk dinyah charge. Dinyah charge tu maksudnya daripada dia ada ion, dia nak jadi neutral. Daripada ion, dia nak jadi neutral. Itu elektrokimia yang semalam. Yang semalam ni jangan confuse. Okey. Macam mana cikgu kami nak bezakan? Kamu bezakanlah. Tengok. Kalau dia pakai voltmeter, dua elektrod yang dia berbeza, confirm itu adalah sel kimia. Okey, sel kimia. Okey. So, dia tak tunjuk ya siri elektrokimia ya. Okey. So, dengan merujuk sel kimia ringkas 6.14, magnesium akan menjadi terminal negatif. Okey, magnesium. So, sekarang ni kita tengok sini ya. Sepatutnya kalau dalam kimia, dia akan bagi siri logam. Okey, dekat sini ada dia bagi siri elektrokimia yang mana untuk logam, siri logam reaktif. Sepatutnya lah. Tapi dalam kalau kimia dan sains tu mungkin dia lain. Saya pun tak pasti tapi ilmunya tetap sama. Okey, tengok ya. Dia pakai magnesium. Satu lagi dia pakai cuprum. So, untuk sel kimia, kita akan ambil mana yang lebih elektropositif. Cikgu, tapi ini ion. Sebab itu saya cakap. Kalau dalam tu sepatutnya dia kena bagi dalam bentuk macam ini. Logam. Agentum, cuprum, hidrogen tak ada logam. Plumbum, logam stannum, ferrum, zinc, aluminium, magnesium, kalsium, natrium dan kalium. Nampak tak? Dia dah nyah charge. Maksudnya ini dalam keadaan neutral lah. Dalam keadaan logam. So kalau dia semakin meningkat, so dia lebih elektropositif. Okay, so tengok ni. Dia guna apa? Dia guna magnesium. Mg mana? Magnesium. Satu lagi dia guna cuprum. Satu lagi dia guna cuprum. So, untuk siri kimia, kita nak lihat siapa yang paling elektropositif. So, siapa yang paling elektropositif, dia akan menjadi terminal negatif. Okay, so magnesium akan menjadi terminal negatif. Sebab dia lebih elektropositif daripada cuprum. So cuprum ini akan jadi, tulis ya dalam kamu punya yang gambar yang kamu lukis tu. So ini adalah terminal positif. Okey, dah siap. Okey, ini yang dia cakap yang ini. Yang ini dia kata magnesium terminal negatif, cuprum terminal positif. Okey, dah siap. Okay, kemudian, kenapa? So, sebab dia kata magnesium lebih elektropositif berbanding dengan cuprum. So, magnesium lebih mudah untuk mendermakan elektron. So, dekat sini kamu takkan lari macam kimia lah. Sama dengan macam kimia. Macam yang elektrokimia yang semalam, kita tak ada cakap mengenai derma elektron ke, apa tu, menerima elektron ke, kita tak ada mention. Tapi kalau dalam sel kimia ni dia ada mention. Okay. So dia ada mention. So. Okay, Najwa buat nota yang mana? Nota yang tadi Najwa. Yang cikgu cakap tadi. Yang pertama, sel 6.2 sel kimia gambar ni. Gambar ni. Okay. Kemudian lepas gambar ni sebenarnya sama je gambar ni. Sama. So lepas tu kamu buat siri elektrokimia yang ini. Untuk apa namanya? Untuk logam. Okay. So, tengok ni. Dia dah makin agak macam kimia jugalah. So, kamu punya curriculum ni agak berat jugalah bagi saya. Okay.
Untuk pelajar sains, kalau pelajar kimia saya tak ada masalah. Kalau pelajar sains dia akan ada masalah sebab dia orang tak didedahkan mengenai elektron lagi. Okey, kamu dah pernah belajar elektron masa tingkatan 4. Tapi kita kena ingat baliklah. Okey, magnesium. Okey, magnesium dia kata mendermakan elektron untuk membentuk ion magnesium dan larut dalam elektrolit larutan kuprum sulfat. Okey. Kemudian magnesium akan bertindak sebagai terminal negatif. So kita dah tulis sini, magnesium akan jadi terminal negatif. So apakah ayat yang yang sesuai untuk kamu tulis? Kamu tulis kat sini, magnesium kena tulis full sebabnya kamu ni bukan belajar formula. Kamu punya sains ni lain. So tulis magnesium. Okey. Dermakan elektron untuk menjadi ion magnesium. Okay. Tambah elektron. Okay. Dia akan dermakan. Okay. Kemudian apa yang lagi dia cerita tadi? So dia kata magnesium terminal negatif. So kita dah mention. So nanti dalam nota kamu Najwa, Tavia, dah lukis yang ini. Dah dan cantik dah ini. Okay. Kemudian kamu buat equation ni. Persamaan ni. Magnesium. Anak panah ion magnesium. Boleh? Tambah elektron. Maksudnya sini dia dermakan elektron. Ha, macam ni. Mendermakan elektron. Okay, kemudian elektron yang terbebas akan mengalir melalui lita dan magnesium ke kuprum dengan bertindak sebagai terminal positif ke sel kimia, tersebut. Maksudnya apa? Maksudnya dalam gambar tadi, kamu tambah anak panah kat sini. Kamu tambah anak panah kat sini. Anak panah kat sini, anak panah kat sini. So maksudnya apa cikgu? Maksudnya elektron, kan kamu dermakan elektron. So elektron ini dia akan bergerak ikut lita. Kamu tulis sini, elektron. So elektron dia pergi mana? So elektron dia akan pergi ke terminal positif iaitu kuprum. Lepas tu apa dia buat? Okay, lepas tu, elektron daripada magnesium akan diterima oleh ion kuprum. So magnesium akan terima ion kuprum. Okay. Elektron tadi akan akan diterima oleh ion kuprum dari elektrolit dan bukannya ion hidrogen. Kenapa? Sebab ion kuprum kurang elektropositif dengan ion hidrogen. Okay. So pepojal kuprum akan terbentuk dan terenak pada jalur kuprum. Kuprum akan bertindak sebagai terminal positif. Cikgu tak faham. Oh, itulah saya dapat rasa yang kamu tak faham. So tak apa, it's okay, jangan risau. So inilah pula, okay, lepas kita dah dermakan tadi, elektron dekat sini akan diterima oleh terminal positif. Okay, dekat larutan sini kita ada ion kuprum. Okay, daripada larutan ini kita ada ion hidrogen daripada air. Kita ada ion sulfate, okay, daripada larutan ni. Dan kita ada ion hidroksida daripada air. Okay, yang ini, okay, kamu hanya fokus kepada ion yang positif je. Yang positif je. So, ini pun positif. Okay, cikgu tulis balik. Cu dengan SO4 tu mana? So, cikgu kata fokus kepada ion yang positif saja. So yang positif adalah ion kuprum dengan ion hidrogen. Yang ini baru kamu tengok siri elektrokimia. So antara, kita tengok So antara kuprum dengan hidrogen. Yang ini kamu kena tengok yang ke bawah. Yang ke bawah tu maksudnya lebih mudah dinyah cas. Cikgu, mana cikgu tu belajar? Ada yang ini. Kalau ingat, kamu tengok buku teks kamu semalam kita belajar muka surat ini. Muka surat ini pula. Okay, muka surat ini. Kan semakin ke bawah dia mudah untuk dinyah cas. Okay, dia makin mudah untuk dinyah cas. Okay, ini bermaksud, so antara kuprum. Okay, antara kuprum dengan hidrogen. So kita akan pilih siapa yang paling mudah untuk dinyah cas. Ion kuprum ke ion hidrogen? Siapa paling bawah? So kalau kamu nampak sini, ion kuprum yang paling bawah.
So dekat sini ion kuprum, tulis lagi. So tulis ion kuprum, dia akan menerima elektron. Cikgu terima elektron daripada mana? Daripada magnesium tadi? Ha, magnesium tadi kan dia bawa elektron pergi ke terminal positif. Dia akan terima elektron daripada situ. So dia akan menjadi atom kuprum. Dia akan jadi kuprum saja. So kuprum ini, ini yang dia kata tadi. Okay, pepejal kuprum akan terbentuk. Ha, ni kuprum yang terbentuk. So dia akan terenap. Terenap tu maksudnya apa? Terenap tu maksudnya dekat terminal positif ni dia akan jadi tebal. Warna kuprum. Sebab itu warna kuprum kat sini warna brown. Brown ni maksudnya warna perang. Warna perang ini, warna perang ini yang menunjukkan bahawa ada pepejal kuprum telah terenap ataupun telah terbentuk dekat terminal positif. Okey, boleh ke? Okey, saya ulang lagi sekali lah. Mungkin kamu rasa macam agak blur. Okey. Siri elektrokimia kita yang ini, dia ada ion. Okey. Kalau boleh yang ini kamu bawa kepada sini. Ini, yang ini tak payah tulis, kamu tulis yang ini. Lebih mudah mengecas je. Ha. Yang ini kamu buat yang satu lagi. Ha. Yang ini siri kereaktifan logam. Siri kereaktifan logam. Ha, siri kereaktifan logam. Okey. Pertama, okey, dengar ya. Okey, cikgu ulang lagi sekali. Okey, bagi kamu faham lagi sekali. Okey. Kita dalam sel kimia, dalam sel kimia, kita ada dua elektrod yang berbeza. Okey, yang semalam dua elektrod yang sama. Kemudian dia pakai voltmeter. Dia tak pakai bateri. Okey, itu adalah sel kimia. Okey. Yang pertama, bagaimana kamu nak buat persamaan dia? Okey, apa yang terjadi? Apa yang bertindak balas? So, yang pertama, tengok dulu terminal ataupun elektrod. Okay. Antara elektrod magnesium dan kuprum, mana yang lebih elektropositif? So inilah keupayaan kamu untuk menghafal siri kereaktifan logam ni. So sebab itu cikgu tekankan kamu. Ingat dia Ansha, ingat dia Najwa, ingat dia Kavya, ingat dia Alia, ingat. Kalau nak cari makan, Ali, Zainal, Fera suka pergi. Hutan tak ada. Curi anggur. Kenapa cikgu hutan tak ada? Sebab hidrogen bukan logam. Nah, ingat tu ya. Hidrogen bukan logam. So, dia bukan kategori siri kereaktifan logam. Bukan. So, yang ini untuk siri kereaktifan logam, siapa yang paling atas akan dipilih. Kenapa? Sebab dia lebih elektrik. Elektropositif. Dia lebih elektropositif. So dia bagi kat sini antara magnesium dengan kuprum. So siapa paling atas? Magnesium. Okay, maka magnesium akan mendermakan elektron untuk menjadi magnesium tu neutral kan? Dia bukan ion kan? Dia akan jadi ion. Ha, yang ini dia akan mengion. Okay, dia akan jadi ion magnesium dan elektron. Okay, dan elektron. Lepas tu elektron yang dibebaskan ini, yang didermakan ini akan bergerak ikut wayang. Tet 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 sampai dekat elektrod kuprum. Okay, terminal positif. Okay, sampai sahaja terminal positif dekat sini. Okay, jangan kata kuprum ini yang akan menerima elektron tadi. Tidak. Ion dekat dalam larutan elektrolit ini yang akan menerima. So, siapa yang akan terima? Kamu tengok kepada ion yang positif. Semalam kita dah belajar. Kita dah belajar macam mana kita nak keluarkan daripada satu larutan tu ion positif, ion negatif. Kita dah belajar. So, cikgu dah keluarkan. So, tapi cikgu kata tadi apa? Fokus kepada ion yang positif. Siapa ion positif? Cu, kuprum, ion kuprum dan ion hidrogen. Siapa yang akan terpilih? Ha, inilah kita fokus kepada siri elektrokimia sekali lagi. Ha, siri elektrokimia yang ini ada ion. Ha, sekarang ion dia nak jadinya charge, dia nak jadi neutral. Ha, so, antara kuprum dengan hidrogen, siapa yang akan terpilih? Bukan dekat atas ya, yang tadi untuk siri
logam. So, sekarang kita nak pergi kepada siri elektrokimia yang ion. So yang ion pula kita pilih yang paling bawah. Okay. Yang paling bawah antara hidrogen dengan kuprum, so yang paling mudah dinyakcaj adalah kuprum sebab dia kurang elektropositif. Semalam kita dah belajar ya. Kurang elektropositif iaitu ion kuprum. Okay, maka ion kuprum akan menerima elektron yang daripada magnesium tadi. Okay, dia akan jadi logam kuprum. Kalau kuprum saja maksudnya logam. Logam ini bermaksud dia akan terendap kat sini. Dia akan membesar, menebal kat sini. Warna apa kalau kamu tengok dalam eksperimen? It will be brown precipitate. Brown tu maksudnya warna perang. Ha? Okay, warna perang. So, faham ya? Kalau tak faham, tanya cikgu balik. Okay, kalau tak faham, PM cikgu. Kalau madu nak cakap dekat sini, boleh. Mesej je cikgu. Okay. Inilah yang terhasil. Ha, yang tadi, magnesium tadi dia akan derma elektron kan? So, maksudnya, nampak tak apa yang terjadi kat sini? Okay, elektron magnesium nanti dia akan menipis. Okay, dekat kuprum nanti dia akan menebal. Okay, so pergerakan elektron daripada terminal negatif. Okay, terminal negatif tadi mana? Ingat, negatif yang lebih elektropositif. Negatif yang lebih elektropositif. Yang lebih elektropositif adalah magnesium. So, dia akan bergerak daripada terminal negatif kepada terminal positif dekat luar sel. So, ini adalah pengaliran elektron. Okay, yang mana di sini dia akan menghasilkan tenaga elektrik. Yang akan dikesan oleh voltmeter. Okay, perubahan tenaga adalah tenaga kimia menjadi tenaga elektrik. Bolehlah kalau nak tambah. Okay, contohnya cikgu saya tak nak tulis yang panjang-panjang ni. Kamu tulis macam saya ni saja. Okay, dah lukis yang ini. Kamu tulis magnesium. Okay, tulis kalau nak tambah lagi boleh tambah kat sini. Kamu tambah terminal negatif. Yang ini adalah tindak balas yang terjadi dekat terminal negatif. Kita kat sini kita tak panggil anod katod. Okay, untuk sel kimia kita panggil terminal negatif. So yang dekat sini adalah terminal positif. Ini adalah tindak balas yang terjadi kepada terminal positif dan ini tindak balas yang terjadi dekat terminal negatif. Okay. Nanti kalau buat soalan insyaAllah akan faham. Okay, yang ini kita akan buat eksperimen nanti. Itu saja. So nanti eksperimen yang ini pula, okay, nanti kita nak tengok. Okay. Pertama, kita nak tengok antara magnesium dengan kuprum. Berapa bacaan voltmeter? Okay. Yang kedua, magnesium dengan magnesium berapa? Kuprum dengan kuprum berapa? Okay. Kalau ikut kepada teori dia, kamu sepatutnya kamu akan dapat begini. Okay. Baca lagi sekali siri elektrokimia. Kalau nak cari makan Ali Zainal, Vera suka pergi curi anggur. Okay. So cikgu tak ada masukkan hidrogen kan? Cikgu tak ada masukkan kan? So sebab hidrogen bukan logam. Okay. Pergi kepada warna hitam lah. Okay. Kemudian magnesium dan kuprum. So maksudnya pair dia adalah magnesium dengan kuprum. Okay. Ini jawapan. Okay. Magnesium dengan magnesium, so dia je. Kuprum saja. So, ini okay, bacaan voltmeter ni sepatutnya semakin jauh, dengar ya, semakin jauh kedudukan dua logam yang digunakan, semakin besar bacaan voltmeter. Okay, maksudnya magnesium kuprum dia akan menghasilkan bacaan voltmeter yang sangat tinggi. Okay, kalau magnesium-magnesium, confirm dia adalah kosong sebab dia tak ada beza upaya. Kuprum dengan kuprum, benda yang sama. So, tiada beza upaya. Kosong juga. So, yang akan menghasilkan beza upaya ataupun nilai voltan ataupun bacaan voltmeter adalah magnesium dengan kuprum. Tapi, cikgu bagi contoh, kalau dia buat tindak balas antara magnesium dengan zinc, dengan magnesium dengan kuprum, elektrod yang berbeza ya. Yang pertama, cikgu pakai magnesium dengan kuprum. Kedua, cikgu pakai magnesium dengan zinc. Siapa yang akan menghasilkan bacaan voltmeter yang paling besar? So, yang paling besar yang akan menghasilkan bacaan voltmeter yang paling besar adalah magnesium dengan kuprum. Kenapa cikgu? Sebab kedudukan dua logam ni jauh. So kalau jauh, maksudnya beza ataupun upaya ataupun bacaan voltmeternya akan menjadi lebih besar. Kalau makin dekat, dia akan jadi bacaan voltmeter akan semakin kecil. Okay. Kemudian,
Okay, ini adalah aplikasi konsep kimia untuk menghasilkan tenaga elektrik daripada pelbagai sumber. So nanti okay, kamu boleh bacalah okay, bagaimana nak menghasilkan sel kimia pelbagai sumber. So boleh scan QR code. Okay. Itu sahaja untuk yang kamu belajar. Okay. Jom kita buat. Okay. Tulis dekat dalam buku nota practice formatif 6.2. Okay. Practice formatif 6.2. Okay. Soalan nombor satu. Apakah sel kimia ringkas? Okay. Apakah sel kimia ringkas? Siapa dapat jawab? Kavya? Muka surat 162 dah ada jawapan. Kavya boleh bacakan? Apakah yang dimaksudkan dengan sel kimia ringkas? Boleh? Sel kimia ringkas terdiri daripada dua logam berlainan yang dicelup ke dalam satu elektrolit dan disambungkan melalui litar luar dengan wayar penyambungan. Penyambung. Ya, penyambung. So, itu adalah maksud sel kimia ringkas. Terima kasih, Kavya. Okay, kita pergi kepada soalan yang kedua. Lukis dan label. So, lukis dan label, kamu lukis yang ini aja. Ha, ini. Ha, lukis dan label. So, lukislah. Label, so kamu kalau boleh, kat ini kamu tulislah terminal negatif. Ini adalah terminal positif. So nanti kamu labelkan. Ha, ini apa? Voltmeter, okey? Kemudian, senang sangat soalan dia. Okay, senang sangat. TP2 je ni. Bagaimana kedudukan ion dalam siri elektrokimia menentukan terminal positif dan terminal negatif dalam sel kimia ringkas? Bagaimana kedudukan ion? Okay, nak tentukan siapa terminal positif, siapa terminal negatif. So, macam mana kamu nak tentukan? Apa yang kamu nampak? Apa yang kamu nampak kat sini? Yang ni kan? Apa yang kamu nampak? Dalam ion ni, apa kamu nampak? So, ion yang lebih elektropositif, tulis ya. Tak payahlah ion. Saya tak suka dah ayat macam tu. Logam. Okay, tulis ya, nombor tiga ya. Yang lebih elektropositif akan menjadi terminal negatif. So, bagaimana dengan terminal positif? So, ion yang kurang elektropositif akan menjadi terminal positif. Ha, itu saja. So, logam yang lebih elektropositif akan jadi terminal negatif, manakala ion yang kurang elektropositif akan menjadi terminal positif. Kenapa ya? Kenapa dia tak nak jadikan dia macam ini? Ion ni, logam ni. Sebab dia tak nak kamu confuse mungkin lah bagi saya. Mungkin. Tapi kalau macam itu dia dah salah sikit lah. Ha. Kalau sepatutnya dia kena bezakan antara logam dengan ion lah. Ha, itu konsep sebenar dalam kimia. Ha. So dia tak boleh buat macam itu sebab nanti tu akan tanya cikgu. Yang ini kan logam. Bukan ion. Kenapa cikgu pilih yang di dalam ion? Ha, so ini adalah salah satu sebab kenapa cikgu guna untuk siri kereaktifan logam. Okey, so cikgu salin ya. Okay, sementara salin tu kita tengok buku kerja. Ada tak soalan yang susah? Susah ke soalan dia? Okey. Okey, boleh tengok buku kerja muka surat 61. Okey, buku kerja muka surat 61. Okay, jom kita cuba buat. Okey, dah salin ya. Okey, kita cuba untuk buat satu latihan ini. Okey, semua orang buka buku kerja
Okey, muka surat. Okey, muka surat 61. Buku kerja. Okey, semua orang buka ya. Okey, soalan nombor 5. Okey, ini jawapan dia dah bagi ke atas tau. Ha, jawapan dia dah bagi ke atas, kamu tolong jawab sahaja. Ha, okey. Siapa yang dapat jawab, ha, so kamu boleh dapat TP 3 paling kurang. Okey. So, boleh cuba untuk masa tutorial. So, cikgu sekali lah. Harum lah. Waktu tutorial ni maksudnya cikgu ajar sekali. Ha, cikgu asal sekali. Okey, soalan yang pertama. Okey. Suatu, apa boleh, siapa boleh jawab? Alia boleh jawab. Suatu apa terdiri daripada dua logam? Suatu. Jawapan ada kat atas Alia. Ada bagi jawapan kat cikgu? Suatu. Cooper ke, positif ke, lebih tinggi ke, sel kimia? Kuprum. Salah. Sikit lagi. Suatu apa terdiri daripada dua logam? Lebih tinggi. Salah. Itu namanya sel apa tu Alia? Sel kimia. Nah, sel kimia. Okay, terima kasih Alia. Okay, suatu sel kimia terdiri daripada dua. Alia ada buku kerja tak? Ada. Ada, alhamdulillah. Okay, ringkas terdiri daripada dua logam berlainan yang dicelup ke dalam suatu elektrolit dan disambungkan melalui lita luar dengan wayar penyambung. Okay, magnesium merupakan logam berada, Ansha? Magnesium logam dekat mana? Apa jawapannya? Lebih tinggi, positif ataupun kuprum? Ansha, boleh tolong jawab? Magnesium merupakan logam yang berada dekat mana? Di mana ya? Mana? Soalan page 61 buku kerja nombor 5. Buku kerja. Ada. Yang tadi Alia cakap suatu sel kimia terdiri daripada dua logam yang berlainan dicelup ke dalam suatu elektrolit dan disambungkan melalui lita luar dengan wayar penyambung. Magnesium merupakan logam yang berada, jawapan ada kat atas, lebih tinggi ke, positif ke, kuprum? Boleh Aisyah? Lebih tinggi. Pandai. Lebih tinggi. Okey, lebih tinggi dalam siri elektrokimia akan bertindak sebagai terminal negatif dalam sel ringkas. Manakala apa satu lagi logam yang berada rendah dalam siri elektrokimia? Kuprum. Kuprum. So, lebih tinggi rendah adalah kuprum. Dia akan jadi terminal apa? Positif. Yang lebih rendah akan jadi terminal positif ke negatif? Positif. Positif. Najwa, kenapa suara ayu sangat ni? Okey, pergi kepada soalan nombor 6. Okey. Berdasarkan racah itu, kenal pasti terminal positif dan negatif. Okey, so kalau kamu tengok dia punya ini logam, dia ada dua logam yang mana dia sambung dengan galvanometer. So dia sambung, yang ini adalah plumber. So ini adalah karbon. So siapakah logam yang akan jadi terminal positif? Kepingan plumbum ataupun rod kuprum? Kavya, boleh jawab? Plumbum akan jadi apa? Negatif. Pandai. So, dia akan jadi terminal negatif. So, kalau itu dah negatif, confirmlah ini adalah terminal positif.
Positif. Positif. Okay. Nyatakan perubahan kimia. Okay. Nyatakan perubahan kimia. Siapa dapat jawab? Ini sel kimia akan menghasilkan tenaga apa jadi tenaga apa? Semak tadi baru cikgu cakap. Nah, tenaga apa? Boleh jawab? Davia, boleh jawab? Tenaga? Daripada tenaga ki? Ki? Mia jadi tenaga elektrik. Cikgu tanya, cikgu jawab. Ih, nak kena budak 5 omega ni. Okey, tak apa. Okey, yang ini kita dah belajar. So, kamu dah buat. So, tahniah. So, untuk waktu, untuk esok, so, tolong jawabkan dulu soalan dalam buku kerja. Okey, dalam buku kerja, buku surat 63 sampai 66. Okey. Objektif dengan substructure. Kemudian, okay, tolong bawa buatkan juga untuk esok sediakan. Kiranya kamu dah sediakan jawapan. Okay, praktis sumatif 6. Okay, untuk soalan nombor 1, 2 dan 3. Ha, itu saja. Okay, untuk esok. Ha, untuk esok, so kamu try lah. Kamu cuba hari ni buat dulu sebelum masuk kelas untuk esok. Okay. So, sampai sini sahaja kelas kita. So, pastikan semua orang apa isi link kehadirannya. Okey, itu sahaja untuk kelas hari ini. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Dan selamat. Bye-bye. Terima kasih, Ego. Sama.